Oke, sore ini Pak Manurung mau dipakein alat terapi. Ini namanya alat terapinya bong. Jadi bong ini manfaatnya sangat banyak sekali, terutama untuk yang punya keluhan stroke, bagian syaraf yang sudah tidak aktif bisa aktif kembali. Nah, ini posisi lagi dipakaikan di bagian hidung. Jadi jika pernapasan kita agak tersendat atau susah, nah dia bisa lancar. Jadi kita enak bernafasnya. Enggak lah. Aduh. Tuh, tahan sedikit ya, Pak. Enggak, ini kesetrum. Enggak, itu bukan setrum. Apa itu? Itu namanya getaran. Aduh. Tanganku lo sama hidungku. Aduh. Saat apa mau sih, Nur? Pemakaian. Aduh, mati lagi. Nur. Waktu dipakai rasanya memang agak gimana ya, tapi khasiatnya luar biasa loh. Iya. Pak, iya. Untuk sinusitis juga bagus. Abang, aduh. Kontak. Alah, Pak, jangan hidungku kontak. Solo lagi. Amandel bisa enggak? Bisa, Amandel. Nah, ini ada sampai yang sinusitis. Yang bisa jalan sinusitis paling bagus. Sinusitis juga bisa. Abang. Ini lendir yang tersumbat di sini kan. Nanti kita pakai kan sini dia. Enggak mau lu udah lu. Kontak aku. Udah, kontak aku. Mau nangis aku ini. Jangan nangis lah, nangis lah. Iya, untuk apa? Sakitnya sebentar, tapi nanti sembuhnya selamanya ya, Pak ya. Aduh, kontak semua badanku. Aduh. Ketawanya pun. Smile. Jijikan ya, Bang ini. Aduh, kontak. Alah, kemana, Kak? Jadi kalau kita yang stroke, susah jalan, yang lumpuh, pakai bong ini paling bagus. Jadi sarafnya langsung diaktifkan sempurna, kembali seperti utuh lagi. Abang, udah lebar. Ini baru pemakaian sebentar loh ya. Enceng lah. Kalau dipakai berjam-jam, hasilnya jauh lebih maksimal lagi. Ini preman ini ya, preman yang teriak-teriak. Oh, ternyata Bapak preman bisa teriak-teriak juga lah ya. Kena germanium hilang kayaknya premannya. Enceng lah. Nah, aduh, manis sekali lah bilang encengnya. Enceng. Tapi Pak, habis ini Bapak sehat kok ya. Sakitnya cuma sebentar aja tuh. Nah, prosesnya seperti ini. Aduh, lemah, kena gigi aku ini ya. Kena gigi lo atas. Semuanya, jadi sarapnya dia perbaiki ya, dari ujung sampai nangis ujung secara maksimal. Nangis lah, aku tunggu lah. Keluar air mataku, Bang. Lega nggak hidungnya? Lega nggak? Coba. Coba ditarik nafas, enak nggak? Longgar ya. Keluar air mataku, aduh. Sedap. Syukurlah air mata yang keluar. Pada air buaya? Itulah. Ayo, mari kita lanjut. Abang, pelan lebar. Aduh, Pak. Jangan kali kau. Enggak mau aku udah lebang. Ampunlah tolong lebang. Kawan lagi kita udah lah. Luar dari mataku, Bang. Lagi, aduh, Bang. Kan Bonbu bilang, Bapak hanya sehatnya di luar aja. Berarti di dalamnya kasar. Jadi kita halusin. Sekarang udah mulai enak kan? Aduh, Bang. Aduh, mah kayak ditumbuk. Oke. Kayak ditumbuk. Aduh, mata keluar, Bang. Gimana rasanya? Lumayan enak, Bang. Tengok kameranya. Apa rasanya, Pak? Segar. Enak, napasnya nyaman. Bernapas jadi enak ya? Iya. Itu baru sekali pakai loh. Kalau tiap hari lebih sempurna lagi penyembuhannya. Siapa nama Abang ini? Arda. Namanya Guru Arda. Tumisnya manis sekali, tumisnya. Dia paling manis memang di sini. Kita masuk loh video loh.